satpam. Lagian aku gak percaya kalau kamu jadi satpamnya. Iya. Nanti ya, nanti kalau misalkan ada barang yang hilang, katakan peta, katakan peta. Pasti begitu. Sama si Dora, apa nih main Dora? Kan mirip. Pak RT, kenapa saya dipilih menjadi... Sabar. Orang lagi ngebahas satpam, tiba-tiba dia Dora. Wendy, berarti Wendy sekarang junior saya, Pak. Ya, oke, Wendy siap ya. Saya pilih dia kenapa? Kenapa? Karena dia punya pengalaman. Pengalaman dia ini luar biasa. Kenapa? Kenapa, RT? Dia tuh pernah mempunyai... Ngapain? Pengalaman dia pernah menjaga hati aku dulu. Menjaga hati teh kumaha? Jadi waktu itu aku ceritanya begini. Enggak ada PT Pak RT. Kalau di sana kita enggak ada tapping apa-apa. Kalau jadi satpam itu kudu bisa memperhitungkan segala macam kondisi. Ya benar lah. Dalam memperhitungkan lu harus jago hitung-hitungan. Ya jago lah. Sekarang gua tanya sama lu. 1 kali 7 berapa? Ya 7 nih. Ih, gampang. Gampang. 1 kali 10 berapa? Ya Allah. Ya 10 lah. Kalau 1 kali 24? Ya 24. Salah lah. Oh, salah. Harap lapor. Banyak di rumah-rumah tuh. Ya tapi kan seputar hitung-hitungan Pak Deni. 1 kali 24 harap lapor. Ya udah, Wendy, Wendy. Bawahnya kamar, sekarang jadi anak buah jegel. Junior ya? Jadi senior. Siap, siap tangannya, tangannya siap. Siap, siap, siap. Siap, siap, senior. Tunggu lo ya, tunggu pembalas. Ya, siap. Bagus. Ya. Yang benar. Ini aduh. miring nih. Topinya jangan ini dong, malu ke depan. Nah. Gesernya jangan gitu, langsung aja. Nah. Perih. Begini. Lo belum kuat, gimana ngadapin maling? Buter. Perih nih, perih. Ada pastinya. Ini dari kemarin nih. Udah. Siap. Saya kamu guyur ya. Guyur mah enak dingin. Perih. Pakai topi yang benar ke depan. Pakai. Depan. Cepat. Bukan. Topinya aja kamu yang usah. Siap. Saya senior kamu sekarang ya. Siap. Oke. Ya. Kakinya. Yang benar. Kakinya. Siap gini. Siap itu secara tempat. Kakinya. Kakinya Pak RT. Jangan jadi bokeh. Tegak. Satpam harus tegak. Yup. Siap. Setiap gerak. Setelah di tempat gerak. Setengah. Lencang. Kanan. Kiri. Gerak. Tegak dulu. Oh ya. Tegak gerak. Setengah. Lencang. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Gerak. Gimana? Oke. Bagus. Boleh. RT gak ada calon lain apa? RT ini kayak berdua masih kurang. Saya bilang menyiapkan dua. Ini yang pertama. Saya akan panggil lagi. Ini security yang kedua. Senior saya juga. Ini junior. Oh junior. Ya lu kasih. Panggil cepat Pak RT, panggil. Security kedua, silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa malam? Pagi. Pagi. Lu telat nih datangnya dulu. Mohon maaf. Ini memang jauh dari Bandung. Oh, dari Bandung. Bandung. Wajar, perjalanan jauh dari Bandung. Berat. Siap. Gak bisa begitu dong. Apa? Berkata juga harus nyontok kayak gua on time. Tadinya mau kesini. Enggak. Oke. Mana berani. Jadi, kamu? Siap. Junior saya ya? Siap. Gak pakai topi, Gil. Iya nih, gak pakai topi. Ada pantun dulu. Oh, boleh. Air pam datangnya dari dekat sumur. Tata. Ini satpam, dulunya mantan gubernur. Oh. Udah pensiun. Tiba-tiba muncul pantun. Habib, apa kabar? Bukan.
Kalian. Pokoknya kamu kan senior baru. Siap, disiplin. Perkenalkan. Yang tegas. Itu tangannya gerak. Perlu saya buktikan fisik saya. Oh coba. Oh lihat. Sap. Hitung. Satu, dua, tiga. Neng, tangan kiri tuh. Lima. Enam. Tujuh. Ini bisa miring-miring. Sembilan. Wah, kototnya keluar semua. Coba kamu. Cepat. Kamu. Tadi nengok kanan ya, kiri. Bentar. Enggak apa-apa, push up enggak apa-apa. Giliran yang ini. Coba push up. Kalau giliran gua. Hei, kamu. Enggak adil nih, Bang. Enggak mungkin. Coba. Push up. Kayak tadi ya. Nengok kanan kiri kayak tadi. Ya. Gimana? Kayak mau nyebrang dong. Tadi bisa. Kan bisa. Nanti takut ada mobil lewat di apartemen. Iya. Satu. Dua, tiga, empat. Jadi calonnya cuma dua, Pak RT? Dua aja. Dua. Tiga sama saya. Tapi tiga satpam cukup lah ya di sini. Tapi ini area kan yang lumayan luas ya. Tiga satpam insya Allah aman. Aman. Jaga di pot, aman di motor. Kalau tiga kan lebih banyak. Iya, benar. Bisa memonitor. Berantem yuk. Lupa disentuh. Oh ya lupa disentuh, maaf. Gak ada yang ngitung. Ya, pokoknya kan kalian junior saya. Siap. Harus datang tepat waktu. Jangan diulangi lagi ya. Siapa? Siapa namanya kamu? Siap, saya Ridwan. Ridwan ya? Siap. Panggil saya Ndan. Ya? Oh siap. Ndan, Gel. Boleh, panggil coba. Boleh panggil. Di bawah. Lapor Dan. Saya siap bekerja. Sini. Ya. Laporan siap untuk bekerja. Siap. Oke. Laporan selesai. Laksanakan. laporan. Lapor. Coba contoh. Kirain masih jauh. Kirain tadi suaranya. Hei, lumayan nih, Pak. Kalau masih jauh, itunya nggak masalah. Dikit lagi selesai. Dikit aja lagi selesai, oke? Siap. Yang benar. Lapor. Kapan dapat seragamnya, Dan? Ya. Oh, seragam nggak bisa. Nanti dulu. Nah. Itu yang saya siapin. Loh, seragam TK. Pakai itu dulu. Ya udah, kalau begitu nanti ya, kita harus dapat seragam secepatnya. Nanti akan saya kasih seragam. Siap, komandan. Siapa namanya? Siapa? Siapa namanya? Apanya? Nama. Nama. Wendy, Pak. Wendy, panggil siap. Saya komandan ya. Siap, komandan. Ridwan juga boleh. Kalau komandan begini saya harus lebih bawah. Iya, siap. Komandan ruku saya sujud. Jangan kalau gitu. Siap, Dan? Siap, oke. Sekarang kamu bisa jaga pos, kamu lihat keliling semua. Siap. 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 Bapak kalau mau ngeteh boleh, Pak. Ngeteh dulu aja ya. Sama anggota. Oke, kalau gitu ikut saya ke markas. Siap. Semuanya. Ini jaganya berapa jam ini? Kalau yang ini 1 kali 24 jam. Siap. Bapak 3 menit santai istirahat. Rezeki anak soleh. Oke, kalau gitu kita lanjut ke markas. Saya akan bawa kalian untuk muter-muter dulu ya. Siap. Langkah tegap maju. Jalan. Yang betul. Pak, boleh Pak. Santai aja.